Kota Jambi kebetulan sekarang ini sedang musim buah duku kanti-kanti. Duku yang kita kenal dengan rasanya yang manis dan legit. Nah, saat ini Farah lagi pengen banget mau beli duku nih kanti-kanti. Yuk ikutin Farah. Kanti-kanti, MIJ kita hari ini akan mengeksplor suatu destinasi yang konon katanya lagi pada kumpul rame gitu, serta mengundang masyarakat untuk datang. Nah, acara tersebut mereka namakan Festival Ngundo Duku. Wah, ide bagus ya itu. Yuk langsung aja ikutin Farah, kita menuju Lubuk Penyengat. Hanya 30 menit dari Kota Jambi, tepatnya di Simpang 3 menuju Komplek Percandian Muaro Jambi, Anda berbelok menuju Desa Jambi Kecil, tepat 500 meter dari simpang tersebut, di Desa Baru Kecamatan Muaro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi. Destinasi Lubuk Penyengat siap memanjakan harimu. Halo Bang. Nah, kanti-kanti, saat ini Farah dari pintu masuk tadi langsung menuju loket pembayaran untuk masuk ke Lubuk Penyengat. Nah, Farah agak bingung nih, di sini kan ada tiket festival dan ada tiket harian. Harganya pun berbeda. Yuk kita tanya sama abangnya langsung. Nah, Bang, apa benar di sini tiket festival itu untuk melihat festival Ngundo Duku ya, Bang? Betul sekali. Dengan 15.000 bisa makan duku sepuasnya nanti dan melihat atraksi yang ada. Oh, jadi itu bedanya sama tiket harian ya, Bang. Nah, kanti-kanti, jadi bedanya tiket festival dan tiket harian itu, tiket festival itu untuk melihat atraksi Ngundo Duku dan juga atraksi lainnya, dan juga bisa makan duku sepuasnya, sedangkan tiket harian hanya untuk masuk saja ya, Bang. Nah, Farah tertarik nih mau beli tiket festival, Bang. 15.000 ya, Bang. Terima kasih, Bang. Nah, kanti-kanti di rumah, saat ini Farah sudah mendapatkan tiket festival untuk masuk Lubuk Penyengat. Yuk ikutin Farah. Banget nih kanti-kanti, banyak dukunya. Nah, kanti-kanti, Farah udah nggak sabar nih ngelihat festival Ngundo Duku. Ya ikutin Farah terus ya. Jambi. Elok nian. Nah, kanti-kanti, saat ini Farah sedang bersama ketua komunitas Muaro Danau di desa baru ini. Halo, Bang. Halo.
Nah Bang, apa benar nih Bang di sini sedang mengadakan festival Mundu Duku? Ya benar sekali Dek. Kita di sini mengadakan festival Mundu Duku dengan tujuan untuk memperkenalkan duku yang ada di daerah sini, yang mana selama ini kita kenal di daerah Sumatera terkenal dengan duku Plembang. Nah, yang mana kita di sini duku daerah sini nggak kalah saing juga, gitu manis dan berkualitas gitu. Kalau boleh tahu dari tanggal berapa nih Bang dimulainya festival Mundu Duku ini? Kami sengaja memang dibuat untuk festival ini hari-hari libur, yaitu mulai dari tanggal 26 Sabtu kemarin sampai tanggal 27 sampai untuk hari ini, dua hari. Nah unik ya Bang Mundu Duku. Apa sih Bang ide awal Abang untuk mengadakan festival Mundu Duku ini? Nah itulah yang saya bilang tadi, pertama kami untuk mengenalkan duku yang ada di daerah sini. Yang keduanya yaitu untuk selain memperkenalkan, untuk juga bagian-bagian dari masyarakat sini untuk meningkatkan perekonomian yang ada di masyarakat sini. Di masyarakat sini. Nah Bang, apa sih arti ngunduh duku itu Bang? Farah taunya cuma ngunduh mantu nih Bang. Kalau ngunduh duku itu, ngunduh itu bahasa dari desa kami itu, bahasa Indonesia itu panen. Jadi panen duku gitu. Nah Bang, Farah lihat-lihat nih kan kayaknya luas banget nih ya Bang, tempat wisata Lubuk Penyengat ini. Kalau boleh tahu nih Bang, berapa sih luas sebenarnya wisata Lubuk Penyengat ini Bang? Kalau secara rinci luasnya tuh nggak bisa di ini kan, kira-kira 1 hektar lah gitu. Wah luas banget ya Bang. Apa aja sih yang ada yang bisa dinikmati pengunjung di rumah ke wisata Lubuk Penyengat ini Bang? Selain tempat selfie seperti spot gitu kan, tempat berfoto, dan juga kami di sini mengadakan semacam budaya-budaya yang ada di sini, semacam makanan ciri khas desa, dan juga semacam ada kerajinan-kerajinan yang ada di sini gitu. Boleh nih Bang ceritain ke kanti-kanti di rumah apa aja sih rangkaian acara di festival Mundu Duku ini? Baik, yang pertama acara intinya itu festival Mundu Duku, yaitu Mundu Duku ya. Yang pertama atraksinya cara memanjat duku, yang kedua cara memukul duku secara tradisional gitu. Dan untuk pengunjung yang ada di sini bisa mempraktekkan langsung, makan langsung di bawah pohon, dan bisa juga metik langsung di pohon. Gitu. Wah, kayaknya seru banget nih festival Mundu Duku ini. Dan kanti-kanti di rumah juga pasti pada penasaran kan bagaimana sih atraksi Mundu Duku itu. Jangan kemana-mana, tetap di Made in Jambi. Elaknya. Jambi. Eloknya. Nah, kanti-kanti di rumah saat ini Farah sedang bersama seorang ibu pengrajin anyaman ya Bu. Dan ini merupakan salah satu rangkaian dari acara Festival Mundu Duku. Nah Bu, kalau boleh tahu Ibu lagi nganyam apa nih Bu? Nganyam rumbai. Oh, nganyam rumbai. Ini mau dibuat apa nih Bu nanti? Buat tikar. Nah, Ibu biasanya kesehariannya emang bikin anyaman rumbai ini ya Bu. Itu pemasarannya gimana Bu kalau boleh pemasarannya cuman orang datang ke rumah. Pengen juga dong diajarin. Ya, boleh Bu, boleh. Nah, ganti-ganti saat ini Farah sedang belajar menganyam rumbai. Ya Bu. Ya. Terus. Nah, ganti-ganti setelah dianyam, inilah hasilnya ganti-ganti, bisa dilihat di sini. Dan ini merupakan salah satu kerajinan terbaik ya Bu, yang ada di desa baru ini. Yeah. Dan setelah ini kita masih akan melihat atraksi-atraksi yang ada di festival Mundu Duku ini. Tetap di Made in Jambi. Eloknya. Jangan
ganti-ganti di rumah. Saat ini Farah sedang bersama Bapak salah seorang pawang dari Luka Gilo ini ya Pak. Nah Pak, Farah mau tanya nih, kenapa sih nama atraksi ini disebut Luka Gilo Pak? Disebut Luka Gilo gini dek, cek sini Luka Gilo kan dimasukkan dalam ini majikan kan, dipegang oleh anggota kan. Iya, bisa jadi sudah dibaca majikan dipanggil magic, kanan dulu dibisiki kayak gini tadi kan. Iya. Dan dia bisik, dipetik kupingnya. Ya. Belah kanan 3 kali, sebelah kiri 3 kali. 3 kali. Ya, 3 kali sudah dinyanyikan. Dilagukan tadi kan? Oh iya. Nah, dilagukannya tadi bisa jadi Luka Gilo. Siapun banyak seorang cewek, cowok, adik, kakek, datuk kan bisa menggang. Tidak ada masalah ada. Enggak masalah. Kalau ada masalah saya yang tanggung jawab. Oh. Atraksi Luka Gilo ini emang diadakan setiap hari di wisata Lubuk Penyengat ini atau karena ada festival Ngunduh Duku ini Pak? Ada festival Ngunduh Duku, ada hajatan kan? Ada hajatan. Nah, di tengah pula kan, kami hadir lah kan. Jadi setiap ada festival, ada hajatan, ada atraksi. Ada acara-acara pula kan? Luka Gilo ini. Luka Gilo ini. Nah, ganti-ganti di rumah, kalau gitu langsung aja kita lihat atraksi Luka Gilo ini. Farah udah gak sabaran nih, tetap di Made in Jambi. Elonian. Nah, ganti-ganti saat ini sedang berlangsung atraksi Luka Gilo. Wah, menegangkan sekali ganti-ganti. Para pun rada-rada takut. Bu, mau ngapain nih Bu? Oh, mau ngunduh duku ya Bu? Oh, ternyata ini ganti-ganti acara yang sudah kita tunggu-tunggu dari tadi. Nah, Ibu apa aja nih persiapan buat manjatnya Bu? Kali, untuk ambil dukunya. Oke, boleh silakan dilanjutkan Bu. Nanti para bantu dari bawah ya ambilnya. Selamat Bu! Oh, ininya di bawah ya Bu? Iya. Oh. Wih. Keren banget ibunya ganti-ganti. Farah aja belum tentu bisa. Buah duku, cuma kamu di hatiku. Biar saja ku menunggu, asal ku mendapatkanmu. Buah manggis, buah nangka, engkau gadis yang ku suka. Walau derita dan duka, Farah mau cobain dulu dukunya ganti-ganti. Wih, enak banget nih makan duku langsung jatuh dari tepungnya. Aduh, gak sabaran. Manis banget udah diganti.
manis banget. Para cobain satu lagi ya. Nggak nyesel nyobain langsung di sini. Semangat terus Bu, Farah bantuin dari bawah. Thank you deh ya Bu. Wah banyak banget nih hidupnya ganti-ganti. Ibu nanti turun ya, Farah tungguin di bawah mau ngobrol-ngobrol nih Bu. Wah banyak banget nih buah yang udah dipanen sama Ibu itu ganti-ganti. Emang the power of emak-emak banget. 100% cintaku kepadamu. Terimalah aku menjadi pacar. Wah, banyak banget isinya Ibu, emang the best. Oh, ini kira-kira berapa kilo nih Bu isi dukunya? 5 kilo ya Bu. Nah Bu, para penasaran nih, kan biasanya yang manjat itu bapak-bapak, tapi kok ini Ibu malah manjat Bu? Kita kan kalau bisa-bisa ngapain aku kita bisa manjatnya. Kenapa enggak? Kan kalau di musim panen kan kita dapat. Wah. Wow. Jadi enggak dikuni kan? Emang udah biasa ya, Bu? Udah. Jadi ini emang usaha Ibu dari dulu ya, Bu, memanen buku langsung dari pohonnya. Iya. Udah berapa lama tuh, Bu? Kalau musim. Oh, setiap musim. Nah, iya. Buah duku ini biasanya musimannya berapa bulan sekali atau berapa tahun sekali? Kadang tuh 1 tahun sekali. Ya, kadang tuh 2 tahun. Enggak tentu. Oh, tidak tentu ya, Bu, enggak tentu. Nah, jadi ganti-ganti inilah yang dinamakan festival ngunduh duku itu, alias panen duku langsung dari pohonnya. Nah, Bu, boleh dong Faris lagi ya, Bu? Iya. Wih, rumputnya masih banyak banget ya, Bu. Nih, para mau cobain ganti-ganti. Manis banget ganti-ganti. Emang enak ya Bu, makan duku langsung dari pohonnya. Untuk pertama kalinya nih Bu Farah nyobain duku langsung dari pohonnya. Untuk buat ganti-ganti yang penasaran, silakan langsung aja datang ke Lubuk Penyengat. Metin ganti enak nian. Banget nih kayaknya. Lagi pada ngapain nih Bu Pak? Nah ini lagi ngerasain duku nih asli. Asli baru diturunin dari pohonnya. Dari pohonnya langsung ya Pak. Nah kalau boleh tahu nih Ibu Bapak sekeluarga dari mana asalnya? Dari Jambi. Dari Jambi. Dari daerah mana tuh Pak kalau boleh daerah tahu? Daerah Tehok. Oh di Tehok. Lumayan jauh ya Pak kesini? Ya lumayan lah. Nah Pak, apa sih sesuatu yang menarik sehingga Ibu dan Bapak memilih Lubuk Penyengat ini sebagai tempat wisata yang dikunjungi hari ini? Oh gitu. Jadi kita dapat info-info nih di sosmed ya, di FB gitu. Katanya bakalan ada panen raya di sini, festivalnya. Festival. Jadi kita tertarik juga. Biasanya kita beli duku langsung di penjual di pinggir-pinggir jalan. Iya. Yeah. Jadi kita pengen ngerasain suasana yang beda itu langsung panen dari pohonnya langsung ya Pak. Gitu, di kebunnya langsung ngerasain. Terus di sini juga selain makan duku, kita juga bisa rekreasi lah. Di sini kan banyak spot selfie. Iya. Cocok banget ya Pak untuk keluarga. Iya. Nah, terima kasih nih Pak atas waktunya. Boleh silakan dilanjutkan makan dukunya. Okay. Made in Jambi. Elonian. Kami mengucapkan ribuan terima kasih pada para pengunjung sekalian yang tempat hadir
dalam dua hari ini, yaitu dari tanggal 26 sampai tanggal 27 Januari. Ribuan terima kasih kami ucapkan, dan harapan kami untuk kedepannya kepada pemerintah kabupaten maupun provinsi turut mendukung acara kami ini, dan untuk kedepannya kami insya Allah akan mengadakan kegiatan seperti ini, mungkin dalam kegiatan lainnya. Terima kasih. Lubuk penyengat, mantap. Main Jambi, elok nian. Muah. Nah, ganti-ganti, tibalah kita di penghujung acara hari ini, ganti-ganti. Wah, seru banget ya festival Ngunduh Duku hari ini, yang dimulai dengan menganyam rumbai, dilanjutkan dengan atraksi Luka Gilo, dan yang terakhir acara yang paling ditunggu-tunggu yaitu memanen duku. Pokoknya buat ganti-ganti di rumah, jangan lupa saksikan terus program Made in Jambi dengan episode-episode yang gak kalah cetar membahana dari hari ini. Terima kasih juga untuk komunitas Muaro Dano yang telah menyuguhkan kami tempat yang sangat indah ini. Saya Elva Rilanda beserta kru mohon pamit undur diri. Made in Jambi, elok nian. Dadah.